Hey guys, assalamualaikum and dah lama gini tak buat vlog. So hari ni aku nak buat vlog. So hari ni nak buat vlog pasal aku nampak art, lukis-lukis. Aku lukis cuma warna saja. So kita akan start aktiviti dengan vlog kita hari ni untuk mewarna canvas. Okay, jom. Kita perlukan ambil barang dulu, canvas kita. Lepas tu warna dengan brush, brush colour. Okay, jom. So ini kita punya canvas. Kita akan guna yang size ni untuk canvas kita. Okay, kita akan guna yang ni size untuk canvas. And then kita akan ambil colour. Colour simpan dekat dalam laci. So senang kalau aku nak guna blue colour, aku akan guna colour pink. Lepas tu campuran hijau sedikit, putih dan hitam. Ini brush untuk colour. Brush ada 3 jenis brush. And then this one, kita punya bekas ni isi colour so nanti tak adalah membazir kan. Kita gunakan. And then ni paling penting untuk kekemasan kita punya painting. And then aku rasa macam nak guna ni pen ni, tapi tak tahu ada either elok ke tidak. So kita tengok. Okay, so untuk hari ni kita ada pembantu. Afan akan membantu. Main color-color. Jom, hari ni kita buat aktiviti warna kita dekat luar rumah. Dekat luar rumah. Okay, so nanti aku akan set up tripod. Tapi tripod aku mana tak? Hilang. Hilang dah tripod. Mana pergi tripod? Nak cari tripod. Lepas tu kita sambung untuk buat, untuk buat art painting kita menggunakan canvas. So aku punya painting akan inspired dengan 4 jenis kali yang aku dah buat ni. So ni khas untuk bilik. Sebelum ni siapa datang masuk bilik aku memang ada satu canvas kosong kat sini. Aku letak sebab aku tak tahu nak buat color apa ataupun nak lukis warna apa. So hari ni kita inspired by 4 kali yang ada pada canvas painting yang ini. Okay guys, so depan kita ada canvas 30. Ni 30, yang ni 40 size dia. Okay, so hari ni painting kita inspired by this, by this abstract painting. Okay, tapi colour dia ada kena mengenai dengan yang aku cakap tadi. Okay, so kita ada colour white, yellow. Lepas tu akan campurkan akrilik yang warna hijau ni dengan hitam bagi dia lagi gelap. Okay, okay, first step kita akan ambil kita punya ni masking tape. Okay, masking tape ni kita akan letak dekat tepi. Okay, kita akan seletikkan dia dekat tepi supaya nanti kita punya art tu lagi kemas. Okay, jadi kita start. Kita tengok sekarang aku belum start painting lagi. Dia dah start dulu. Kenapa Afan lukis kat atas ni? Okay, Pak Abang bagi, Pak Abang bagi kertas lah kat Afan. Ya Allah, terkejut Pak Abang. Abang dah, aku belum buat painting lagi, kau dah buat dulu eh. Sabar jap. Abang pergi ambil kertas untuk Afan. Kejap. Nanti aku nak kena tutup ni. Okay, jadi kita start untuk tip tepi ni dulu. Okay, yang bawah tu aku dah bagi kertas. Dia dah conteng kat situ. Ah, dia kena pergi conteng dekat sini. Ya Allah, belum apa-apa lagi art aku dah. Dia dah start dulu art aku. Jom. Thank you.
So tengok ni, aku dah siapkan dia punya borderline ni, borderline. So make sure yang tepi-tepi ni korang kena bagi dia lekat betul-betul, supaya nanti kalau kita buat art, yang bahagian tepi tu dia tak comot sampai ke dalam lah. Okay, saya akan nampak nice bila kita dah cabut nanti. Okay, yang ni dia biarkan ya, kita akan tutupkan dengan colour, tak kisahlah warna apa pun. Okay, so jom kita start colour kita. Okay, nampak tak ni, ni colour campuran hijau dengan warna hitam, hitam sikit, hijau sikit. Okay, saya dapat colour macam ni, hijau-hijau tua. Maybe dalam kamera nampak macam warna hitam, tapi sebenarnya dia warna hijau tua. Okay, so colour ni kita akan letak dekat area sini. Okay, nanti aku colourkan dia. Okay, nampak tu bekas yang apa lukis hari tu dah tak nampak, sebab kita dah cover dia dengan colour ni. Okay, so kita kan boleh dicat cantik. Yang penting art ni kita ikhlas ya, nak buat barulah kita punya seni kita tu jadi cantik. Kalau tak ikhlas, maksudnya sama jugalah macam hati kita tak cantik jugalah. Kalau tak ikhlas kan, kita buat jadi dia bagi ikhlas sikit. Okay, untuk yang ni inspiration yang daripada art painting yang ni, dia senang sikit. Kalau nak colour tu agak-agak dia agak macam kena. Okay, dah tu kot. Yang penting kena ikhlas. Tengok, dah siap satu tompok. Satu tompok. Lepas tu kita akan buat tompok yang colour lain pula. Bagi besar, tompok besar, tompok kecil. Okay, sini. And then baru kita buat yang one line punya art tu. Terusnya kita akan guna warna kuning ni pula. Okay, masukkan dekat dalam bekas tu. Buat warna ni. Ni warna dia. Okay, buka and then masukkan dekat dalam bekas. Warna kuning ni. Warna kuning ni jangan banyak sangat. Dia macam banyak je. Kita nak guna dia sikit saja, sebab warna kuning sangat terang. So kalau dengan art, bagi aku kuning tu sikit je sebab terang kan. Okay, so kalau terlebih kuning nanti macam nampak over, dan warna-warna lain akan tenggelam. Okay, itu bagi akulah. So kita ambil ini warna kuning. Warna kuning kita letak je kat mana? Kat sini. Kat sini. Ya, dalam besar ni ke. Okay, jadi kita kali. Bas, kita tak macam bas. Kuning. Ni warna bas. Bas kali. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speed in and I'm bus. Alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things like kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. So kita kemaskan je, kemaskan warna kuning ni. Macam outline dia tu bagi bagi cantik sikit, bagi rata. Terusnya warna kuning yang ada tadi tu kita gunakan, kita letak sikit warna hitam. So bila kita campur dia akan jadi warna, cuba teka dia warna apa. Dia bukan jadi warna kelabu, dia jadi warna hijau tua. So kita campur lagi warna putih kat dalam ni. Okay, tengok dia ni warna apa.
jadi warna ni, warna macam lumut-lumut sikit. Okey, boleh lah. Asalkan dia terang daripada yang ni. Daripada kali ni dia terang sikit. Okey, jom kita start. Untuk warna yang ni dia macam gelap kan. So kita akan guna dia tak terlalu besar sangat. Just macam besar. Besar ni ke? Ha. Okey. Jom kita tebalkan. Korang tengok ni, aku tengah sibuk colour ni. Okay, dengan yang tu dia tak cukup colour kertas, dia pergi colournya dekat bahagian tangan. Tengok tangan apa? Tengok, cakap pink. Tangan ni warna pink dah. Kaki ni kaki. Kaki pink mana? Ih, cantiknya kaki. Ya Allah. Kaki pink. Black pink. Jom kita start. Mari mula. Campuran warna putih dengan warna hitam. So dia akan jadi warna grey macam ni. Nice kan? Jom kita akan letak dekat sini. Okay, warna grey tu. Jom. So kemaskan dia tadi. Kemaskan dia outline dia. Kita nampak kan? Kemaskan dalam dia bagi harta. Cantik, bagi dia satu arah saja. Okey. Kita boleh ambil dan kemaskan bahagian outline. Nampak? Kemaskan dia. Okey. So nanti dah siap, kita tunjuk. Okey, sekarang ni dah siap color dia. So nanti kita akan tambah outline kat sini. Cuma kita tak tahu nak guna motif orang ataupun bunga. Tengoklah macam mana nanti aku buat apa. Okay, pastikan. Tapi aku kena pakai pensel dulu lah, baru kita buat outline pakai marker pen. Okay, aku rasa aku punya outline yang ni akan guna motif daun ni kot. Macam senang sikit daripada yang orang ni lah. Okay, tengok yang daun ni lah. Daun ni macam motif kan. So dah siap kita punya canvas art painting. Okay, ni one line kita. Tapi tak adalah one line pun. Sebenarnya double line ni. Sebab dia terlampau nipis, so macam tak cantik sangat. So aku doublekan dia jadi lagi tebal. Dia dah jadilah daun. Okay. Jadi kita reveal. Sekejap lagi. Okay, sebenarnya yang ni tak siap lagi sebab tak buka lagi dia punya border tu. Kalau kita buka, akan jadi cantik. Okay, lepas buka nanti bawah kita reveal lagi guys. Oh my god. Amazing. So akhirnya lukisan kita dah tersemat tiga jenis dekat situ guys. Okay, nampak? Yang kita buat tadi tu and then yang sebelumnya aku buat tadi. So inilah dia pengakhirannya art tu. Okay guys. Nice kan? Dah ada tiga gang. So thank you siapa yang dah tengok video aku. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Dan siapa yang baru dekat sini, nama saya Del. Okay. So boleh tengok previous video kalau nak tengok. Hari ni kita buat DIY, ada vlog. Ada vlog juga. Dan ada lagi aku cover lagu dan macam-macam. Okay, jangan lupa untuk korang subscribe, like, comment and share. Bye.